Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di Lemur, baraya-baraya yang ada di kota. Jumpa lagi bersama saya Rizky Poyasin, Rail Panca Anjir Tia. Hei, deduh. Pada saat ini saya sedang berada di bekas stasiun bangunan cagar budaya, stasiun Winongo ya. Stasiun Winongo ini bekasnya berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Wah, ey. Bukan di Sukabumi atau di Cianjur ataupun di Jeruk Nyelap, Jeruk Legi, bukan, tapi di ini di Stasiun Winongo ada di Bantul, wah. Ini cagar budaya. Yuk kita saksikan, saya akan mereview sedikit banyaknya tentang Stasiun Winongo ini ya. Ini sejarah ya, sejarah penting yang harus diketahui oleh kita-kita sebagai generasi penerus bangsa. Oke, wah, selamat menyaksikan. Hoi, duduk. Tuh ya, wah, di sana ada peringatan ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 66. Ya, setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan kelompok dan atau dari letak asal. Nah, pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun. Tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta tuh rupiah dan paling banyak 5 miliar tuh. Jadi merusaknya bahaya, wah, ulah merusak cagar budaya ini. Cagar budaya Stasiun Winongo tuh udah dilindungi ya oleh undang-undang, tidak boleh merusak. Ini warisan ya. Bahkan bila perlu kita lestarikan ya. Ini kita sedikit banyak mereview ya. Ada itu tuh Japati ya. Dan di sini juga ada naon teh Pare yang sedang dipoe ya. Memang mengeus ieu meureunnya sudah panen gitu ya. Nah, ini baru di depannya seperti ini ya. Mungkin di sini juga bekas peron ya, bekas peron atau apa di sini bekas relnya, kita lihat aja ke sana ya. Oke, hei deuh. Ya, sekarang dipakai gedung Komite Balai Pertemuan Warga Padukuhan Glondong Desa Tirto Tirto Niromolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul di Yogyakarta tuh ini. Ada bisa seperti itu ya. Kita lihat ke pinggirnya, wah, tentang bangunan ini ya. Masih asri ya, kelihatannya masih bagus. Ya seperti ini cagar budaya. Hei deuh. Katanya banyak yang teman-teman yang lain ke sini gitu yang pada ngelihat. Iya. Ngelihat-lihat ini ya. Bangunan. Ini dulu keretanya terakhir kapan, Pak, Bu, ada ke sini? Tahun 70-an ya? Iya, tahun 70-an. Ya, tapi sempat naik kereta, Pak, di sini? Ya, pernah. Pernah ya? Pernah. Oke, gimana keretanya dulu, masih uap atau gimana? Keretanya masih yang dulu? Iya. Kereta yang masih pakai itu ya? Kayu gitu ya. Iya, iya. Ah, iya pakai akar. Oh, ini di belakangnya ya, seperti ini tuh. Ini sudah di apa? Oh, sudah direnovasi ya, iya. Pernah rusak ya. Iya, iya. Karena ini cagar budaya. Ya. Tuh ya, seperti ini di dalamnya ya. Saya sedikit mereview melihat bagaimana Stasiun Winongo ini ya. Tuh dalamannya seperti ini. Ya, ya. Tuh ya. Ya enggak apa-apa, yang penting ini masih bagus lah. Dijaga, tidak boleh dirusak ya. Oke, wah, hei, deh ya, di sini tuh bisa dilihat oleh pemirsa wawa semuanya, dan di sana juga ada tangkal jambu ya, terus ada malaning, apa tuh malaning ya, kalau di Sunda malaning ya, ini juga cawu ya, apa cawu di Sunda mah pisang lah, ya, masih banyak asri. Ini ada hanyuang ya, tuh hanyuang, kalau di saya di daerah Suci Anyur hanyuang, tapi nggak tahu apa namanya di sini, apa tetap hanyuang atau kumaha ya, hei, deh. Saat ini saya sedang berada di dalam bekas Stasiun Winongo ini ya. Ini sejarah penting yang harus kita jaga, harus kita abadikan untuk generasi penerus bangsa kita ke depan ya. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Sejarah itu udah pohon tuh, wah, aslinya. Tuh saya sedang di dalam ini, alhamdulillah aku Allah diizinkan masuk ke diri ya. Alhamdulillah, walaupun saya tuh pernah ngalaman keretaan zaman dulu ya. Oke, ya, wah, hei, dede. Ya, ada anak-anak yang di sini ya. Orang Winongo ini, saya senang kalau ada anak-anak sekitar Winongo ini, coba gimana komentar-komentarnya, gimana, bagaimana, oh si Sirian, si budak teh, enggak,
Enggak ya. Oh ya, mantap wah. Ya, mantap. Mantap. Namanya siapa namanya? Nur Laila. Hah? Tarif ini? Abel ya. Ya, ini orang Jawa semuanya ya. Kalau saya ya pokoknya gitu ya. Mantap ya? Iya. Ya, harus dijaga ya stasiunnya ya. Iya, oke okay, gitu aja. Makasih. Dadah. Dengan anak-anak Winongo ya. Winongo ini tuh cuma mau nyari apa tadi? Mau nyari subscribe katanya, mau mencari YouTube ya. YouTube saya nanti masuk Yasin Aksi Indosiar 2016. Pokoknya like, comment and salah subscribe ya. Like, comment and subscribe, share juga ya. Mantap. Tuh siapa tuh namanya yang baru tuh? Oh, Sabil ya. Oh, mantap ya. Kalau ya, di sini kalau gimana Aksi Indosiar 2016? Kalau ada kereta api lagi ke sini gimana, mau enggak? Mau ya. Pernah naik kereta api enggak? Pernah. Di mana? Di Lempuyangan. Oh, Lempuyangan kemana tujuannya? Ke Solo. Oh, iya. Solo sama ke Jakarta. Oh, mantap ya, mantap. Ternyata anak-anak sini sudah mencoba kereta api. Iya, jelas. Oi, dedeh. Ya, wah, luar ya, cukup sekian saja dulu mereview tentang stasiun Winongo ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, di sekitar sini aslinya penduduk sini masih bagus ya, masih memelihara ini ya, oleh masyarakat sini masih dijaga ya bangunan ini. Dan wah, pokoknya di sini pepohonan masih asri ya, masih enak ya, masih banyak naon teh di sini teh tatangkalan ya, masih banyak jambu, rambutan dan sebagainya yang ya pokoknya nggak tahu namanya di sini apa, yang di Sunda mah beda lah, saya yang taunya di Sunda aja ya. Oke, wah gitu aja, mantap aslina. Oke, itu tuh ada anak-anak wah, tuh eh mana eh teka tinggali. Nah, itu tuh anak-anak tuh di belakang saya, mantap ya. Oke, wah gitu aja. Hei, dadah. Bila topik oleh daya walidaya, jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.